رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin rahimakumullah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan maunahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran pada awal masa kenabian sangat berpengaruh bagi perkembangan dakwah Islam pada saat itu. Karena banyak orang-orang yang mau masuk Islam karena mukjizat Al-Quran. Baik karena isinya yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan keindahan bahasanya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi peringatan kepada seluruh alam. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi pemberi peringatan bagi manusia. Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu, segala urusan di dunia harus dikembalikan pada ajaran Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi muda yang sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik, wajib bagi kita untuk mengajarkan Al-Quran. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya." Dari 2 hadis di atas, dapat diketahui bahwa umat yang paling baik adalah umat yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya, lebih ditegaskan lagi bahwa amalan yang tidak akan terputus saat kita tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah,
perintah untuk mengajarkan Al-Quran terdapat pula dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah atau suatu pembahasan dari suatu tema, maka akan mengembangkan pahalanya hingga hari kiamat kelak. Nah, jelaskan teman-teman betapa besar kemuliaan yang akan kita dapatkan saat kita mengajarkan Al-Quran. Mari kita menjadi generasi muda yang dapat mengajarkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga senantiasa kita dapat menjadi orang yang dapat mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, ya Rahman, Rahman.